Selamat sore teman-teman semua, kawan-kawan semua. Semoga dalam pada sore hari ini semua teman-teman, kawan-kawan dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat berkarya. Selamat datang di channel Ernest Philip. Untuk kesempatan kali ini, Ernest Philip akan membahas tutorial cara pengecatan dan bahan-bahan cat, karena selama ini banyak sekali yang menanyakan cat apa yang dipakai, catnya apa, cat air. Nah, di kesempatan ini Mas Philip akan memberikan penjelasan yang sedetail mungkin. Disimak terus ya kawan. Untuk yang pertama, kan Mas Philip akan membahas tentang cat yang dipakai. Di sebelah saya sudah ada, ini bukan endorse ya, ini hanya memberikan ini aja biar kawan-kawan biar pada paham. Ini semua cat tembok dengan merek yang paling murah. Untuk warna hitam sama putih, saya pakai Altex ini karena harganya terjangkau. Dan untuk warna, untuk cat warna merah, hijau, kuning, coklat, saya pakai cat ini. Bukan cat sih, ini perak. Perak yang dijual kiloan di toko-toko bangunan itu. Kalau di sini cuma 2.000 rupiah di sini. Ya karena kalau beli cat yang bermerek dengan warna yang begitu banyak juga lumayan harganya. Jadi saya ini campur dengan Limpox. Limpoxnya kita larutkan dulu di dengan air hangat. Setelah itu baru kita campur catnya. Dan wah, seperti biasa kan ini ya. Untuk ini tutorialnya ini. Ini sudah ada. Dan ini juga saya sudah cantumkan di video ini. Nanti tolong disimak, tolong ngecatnya dan tidak dipercepat videonya. Supaya kawan-kawan lebih paham dan lebih mengerti kalau mengecat port relief itu tidak terlalu susah loh. Ini gampang. Kenapa warnanya campur-campur? Karena di sini kita biar menentukan gradasi warna yang kita inginkan sesuai dengan selera. Port lebih kelihatan menarik padahal port bekasnya. Jadi lebih menarik dia. Untuk pembuatannya ini sudah ada di video, nanti saya cantumkan di deskripsi. Ya teman-teman bisa belajar di sana. Kalau hari ini khusus pada ini tutorial pengecatan dan alat bahan dan sebagainya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah selama ini mensupport channel Ernest Philip. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru bergabung, jangan lupa mohon dukungannya untuk like, share, like, komen, subscribe, dan share di teman-teman ya, kawan. Buat sahabatku yang lagi menjalankan ibadah puasa, sedikit lagi sebentar saya guys, bersemangat agar sehat. Dan terima kasih sudah membuat video ini. Baik, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Semoga sudah dimengerti. Nanti disimak videonya, jangan di skip ya, tidak ada dusta di antara kita. Sekian terus. Seperti biasa, cat dasar warna hitam ya kawan. Satu tempa dengan warna kuning campur merah. Jadi dasar hitam, kuning campur merah. Polanya masih tetap dikipas-kipas, artinya itu kuasnya tidak begitu ditekan, agak mengambang sedikit.
lakukan berulang 2-3 kali ya kawan. Selanjutnya tempa dengan cat warna kuning, sama juga polanya, jangan terlalu ditekan dan lakukan 2-3 kali juga sesuai selera. Terakhir, tempa dengan cat putih. Semaksimal mungkin bisa sampai 4 kali, bisa sampai 5 kali. Tanpa menghilangkan gradasi warna yang awal. Ya, warna orange, kuning masih tetap ada walaupun ditempa dengan cat putih. Finish ya kawan, selesai. Sekedar ini aja untuk hasil yang lebih maksimal. Kawan-kawan bisa clear atau bisa di furnish. Ya, kalau di video ini tidak aku clear karena awal tutorial tidak menunjukkan chatnya, jadi nggak enak kalau di sini kita tunjukkan.
Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat.